Bismillahirrahmanirrahim Termasuk syariat Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung. Syariat Allah yang mulia adalah kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintah kita, bagi penguasa kita, pemimpin negara kita, dan juga para pejabatnya, doakan mereka supaya mendapatkan kebaikan. Di antara dalilnya, jemaah sekalian adalah dalil-dalil yang bersifat umum seperti dalil tentang persaudaraan Islam. Allah Azza wa Jalla menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka pemerintah kita yang muslim, para pejabat kita yang muslim kalau begitu, adalah saudara kita, dan apabila kita bersaudara, sudah sepatutnya untuk kita saling mendoakan kebaikan, saling mendoakan kebaikan, sebagaimana Allah menyebutkan sifat para sahabat, saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم الله ذكر في سوره الحشر دعاء para sahabat وهي رب kami, ampunilah kami. dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului dalam keimanan dan janganlah engkau menjadikan di hati kami kebencian kedengkian terhadap orang-orang yang beriman wahai rob kami sesungguhnya engkau maha lembut lagi maha penyayang maka ini dalil dari Al-Qur'an menyebutkan tentang adab secara umum antara sesama muslim sama saja antara sesama masyarakat ataupun masyarakat kepada pemerintah, atau sebaliknya, pemerintah kepada masyarakat. Kalau kita masih Muslim, maka kita bersaudara. Bersaudara sudah sepatutnya untuk saling mendoakan, dan ketahuilah jemaah sekalian, ketika kita... Mendoakan saudara kita, terutama ketika saudara kita itu tidak mengetahui kita mendoakannya, maka Nabi SAW mengabarkan kepada kita, "Allah Azza wa Jalla, menugaskan malaikat khusus untuk mendoakan kita." malaikat itu berkata, wala kabi Dan semoga Allah mengabulkan untukmu yang semisal dengan doamu untuk saudaramu itu. Jadi, ini juga dalil yang bersifat umum. Pemerintah kita, yang muslim, kita doakan kebaikan untuknya. Maka malaikat akan berkata Amin walaka bimithlin. Ya Allah kabulkanlah. Dan semoga Allah mengabulkan untukmu dengan yang semisal. Atau seperti apa yang engkau mintakan kepada Allah untuk saudaramu itu. Iya. Yeah. Jadi ini dalil-dalil umum. Maka ini berlaku umum bagi semua kaum muslimin termasuk pemerintah masyarakat kepada pemerintah ataupun sebaliknya pemerintah kepada masyarakat. Adapun dalil khusus diantaranya hadis yang diriwayatkan imam muslim hadis yang masyhur dari tamim bin aus ad-dari radhiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qila liman ya Rasulullah. Maka beliau ditanya, Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi, wa rasulihi, wa a'immatil muslimina, wa ammatihim kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, dan untuk rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum Muslimin, dan untuk seluruh kaum Muslimin. Jemaah sekalian, apa makna hadis ini? Pertama, nasihat untuk Allah. Maknanya adalah, kita mentauhidkan Allah. Memurnikan ibadah hanya kepadanya. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini yang dimaksud nasihat untuk Allah. Bukan makna nasihat ini seperti dalam bahasa Indonesia. Hanya dipahami satu makna saja. Yaitu memberi wejangan. Tidak. Allah sama sekali nggak butuh wejangan kita. Kalau dalam bahasa Indonesia, nasihat itu umumnya dipahami, wejangan, tidak. Makna hadis ini, nasihat kepada Allah tentu bukan wejangan kepada Allah, tapi mentauhidkan Allah. Menaatinya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan berhukum dengan syariatnya. Baik ini yang pertama, yang kedua, nasihat untuk kitabnya, yaitu kita mempelajari kitabnya Al-Quran, mengamalkannya, dan mengajarkannya kembali. Itu yang dimaksud dengan nasihat terhadap Al-Quran, kemudian nasihat kepada rasulnya. Maknanya adalah kita meneladani Rasulullah SAW dan taat kepada beliau. Kemudian, yang keempat, nasihat kepada pemimpin kaum Muslimin. Maka ketahuilah, jemaah sekalian, makna pemimpin kaum Muslimin di sini mencakup dua: yang pertama para ulama para ulama ahli sunnati wal jamaah yang kedua pemerintah kaum muslimin maka hadis mengatakan kita harus bersikap nasihat kepada ulama dan pemerintah kaum muslimin apa maksudnya nasihat kepada ulama maksudnya kita menolong para ulama belajar ilmu dari para ulama dan menolong mereka menyebarkan agama dan memberikan masukan-masukan yang baik dalam menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla yang dilakukan oleh para ulama. Kemudian, apa yang dimaksud nasihat terhadap pemerintah? Maka di sini saya akan mengutipkan penjelasan al Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wan nasihatu liwulatil umur." Adapun memberi nasihat kepada pemerintah adalah bitaujihihim ilal khair. Mengarahkan mereka kepada kebaikan, memberi saran-saran yang baik, memberi masukan-masukan yang membangun. Wa amruhum bil ma'ruf wa 'anil munkar dan memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan, dan melarang mereka melakukan kemungkaran. Bil-asali bil-hasanah. Dengan metode-metode yang baik. Wabid-du'a ilahum bi-zahril-ghaibi. Dan juga termasuk, nasihat kepada pemerintah adalah, mendoakan mereka, dalam keadaan mereka tidak tahu Dalam keadaan mereka tidak mengetahui Kita mendoakan mereka Ini keutamanya besar Seperti yang sudah kita sebutkan tadi Nabi SAW mengabarkan Orang yang mendoakan saudaranya sesama muslim Dalam keadaan saudaranya itu tidak tahu Dia sedang mendoakannya Maka Allah menugaskan malaikat khusus Untuk berkata Amin Amin Ya Allah kabulkanlah semoga engkau juga mendapatkan anugerah seperti kebaikan yang engkau doakan untuk saudaramu. Maka kata Syekh, doakan mereka agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tadu'u liwulatil umur. Engkau doakan pemerintahmu. Contohnya, Allahumma wafiqhum. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada pemerintahku. Ini contohnya. Allahumma hadihim sawa as sabil. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Allahumma hadihim lil -haq. Ya Allah tunjukilah mereka kebenaran. Allahumma a'inhum ala tanfidhi. Ya Allah, Tolonglah mereka dalam mengamalkan yang benar. Ini contoh-contoh doa kebaikan untuk pemerintah. Dan jemaah sekalian, kalau Allah mengabulkan doa kita, maka pemerintah menjadi baik, dan kebaikan pemerintah itu akan berdampak baik kepada masyarakat, sehingga orang yang mendoakan pemerintah itu dia bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir. Karena doanya seperti amal jariah. Sebab doanya memberi dampak kebaikan bagi orang lain. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Jadi ini luar biasa. Keutamaan mendoakan pemerintah. Iya. Jadi, jemaah ya sekalian ini penjelasan Syekh Ibnu Baz rahimahullah tentang makna hadis nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu di antara makna nasihat untuk pemimpin kaum muslimin adalah mendoakan kebaikan untuk mereka iya yeah. kemudian dalil yang lainnya dalam hadis yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan ini adalah dalil khusus untuk pemimpin yang zalim jadi kalau dalil yang pertama tadi hadis riwayat Muslim berlaku bagi pemimpin yang baik maupun yang buruk yang baik kita doakan supaya dia istiqomah, yang buruk kita doakan supaya dapat hidayah. Maka itu terkandung dalam hadis sebelumnya, hadis bersifat umum. Allah atau Nabi SAW tidak mengatakan pemimpin itu yang baik atau yang buruk. Beliau menyuruh kita mendoakan semua pemimpin. Nah, sekarang akan kita sebutkan hadis tentang pemimpin yang buruk dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharatun. Sesungguhnya akan datang sepeninggalku kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pemimpin wa amurun dan berbagai perkara yang kalian ingkari. Kenapa kita ingkari? Karena itu salah. Karena itu tidak benar. Jadi hadis yang mulia ini adalah pengabaran dari Rasulullah SAW alaihi wasallam tentang akan datangnya para pemimpin yang curang. Yang berlaku zolim kepada masyarakat, terutama terkait harta, terkait harta milik negara, milik umum. Mereka kuasai sendiri, hanya dimanfaatkan untuk mereka, atau orang-orang dekat mereka, atau golongan mereka, sementara rakyat banyak tidak diberikan. Atau hanya diberikan sedikit, ini maksud hadis yang mulia ini akan datang para pemimpin seperti itu, para pemimpin yang zolim. Ini jemaah sekalian, pengabaran dari Nabi SAW, dan kita telah melihat apa yang beliau kabarkan itu di berbagai negeri. Kita dengarkan, ada para pemimpin yang zolim yang korup dan lain-lain. Jadi itu sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerima wahyu dari Allah sehingga beliau mengabarkan tentang peristiwa masa depan. Ini termasuk perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita dari wahyu yang beliau terima. Akan datang para pemimpin yang curang oleh karena itu, hadis ini mengandung peringatan kepada setiap pemimpin: jangan sampai termasuk dalam golongan tersebut. Hati-hati, kalau kita punya teman, kita punya keluarga diamanahkan jabatan atau kepemimpinan, sampaikan hadis ini. Ingatkan kepadanya: jangan sampai kamu termasuk para pemimpin yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Dan juga jemaah sekalian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada kita. Bagaimana kita menghadapi para pemimpin seperti ini? Kalau para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, fama ta'muruna, Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami untuk menghadapi para pemimpin seperti ini? Perhatikanlah jemaah sekalian, para sahabat bertanya, bagaimana menghadapi para pemimpin yang zalim ini. Qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'adduna al-haqqo alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum." Hendaklah kalian tunaikan kewajiban kalian kepada pemimpin, kepada pemerintah. Sedangkan hak kalian maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jemaah sekalian. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi para pemimpin yang korup, para pemimpin yang zalim, yang melakukan kemungkaran-kemungkaran. Dua bimbingan beliau dalam hadis ini. Pertama kata beliau, tetap tunaikan hak para pemimpin kalian. Tetap tunaikan hak para pemimpin kalian. Jadi jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Dosa-dosa, kezoliman yang dilakukan para pemimpin, maka tidak memberikan pengaruh bagi masyarakat untuk tetap menunaikan hak mereka. Siapa yang bilang itu? Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sangat tegas, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang paling sahih, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebab kalau kita tidak menunaikan hak mereka, maka kita akan mendapatkan dosa. Jadi biarkan saja mereka yang berdosa, jangan kita malah menambah dosa kita. Maksud saya bukan biarkan tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun kita tetap menunaikan hak mereka, supaya kita tidak kena dosa. Supaya kita tidak kena dosa. Baik, ini yang pertama. Nabi SAW mengatakan, tu'addu'nal haqqalladhi alaikum. Kalian harus tetap menunaikan kewajiban kalian terhadap pemimpin kalian, walaupun dia zolim. Jemaah sekalian, kemarin sudah kita bahas ini di kajian Masjid As-Sunnah Ampana. Hikmah-hikmahnya, mengapa? walaupun zolim harus kita tetap taat. Di antaranya adalah untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Jadi bukan karena setuju dengan kezoliman, tidak. Jangan salah paham. Ada sebagian orang salah paham. Kalau kita mengatakan tetap taat walaupun pemimpin zolim, maka mereka menuduh kita mendukung kezoliman. Bahkan menuduh kita menjadi semacam budak bagi penguasa. Na'udzubillah. Tidak demikian jemaah sekalian. Tapi untuk menghindarkan kita dan masyarakat kita dari kemudaratan yang lebih besar. Kemudian, ini yang pertama. Yang kedua, وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي Kata Nabi SAW, Hendaklah, kalian berdoa kepada Allah, memohon hak kalian. Jemaah sekalian, apa makna hadis ini? Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala menjelaskan is'alul haqqal lakum min Allah, mintalah hak kalian kepada Allah ay is'alullaha ay yahdiyahum hatta yu'addukum al haqqal alaihim lakum, maknanya adalah hendaklah kalian berdoa kepada Allah agar pemimpin atau pemerintah kalian yang zalim itu diberikan hidayah oleh Allah sehingga mereka menunaikan hak kalian yang ada di pundak mereka. Inilah jemaah sekalian makna hadis yang mulia ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk meminta hak kita kepada Allah. Artinya kita berdoa kepada Allah supaya para pemimpin kita mendapatkan hidayah. Lalu kemudian mereka menunaikan hak kita yang ada di pundak mereka. Iya. Jadi ini adalah dalil kita mendoakan pemerintah walaupun zolim. Doakan supaya dia mendapatkan hidayah. Sehingga dia tidak zolim lagi. Sehingga dia tidak zolim lagi, doakan supaya dia mendapatkan hidayah. Baik. Sekarang kita lihat jemaah sekalian. Penjelasan para ulama dalam buku-buku akidah salaf dalam buku-buku yang menjelaskan akidah ahli sunnati wal jamaah. Di antaranya, dalam kitab syarhus sunnah yang disusun oleh al-imam al-barbahari. Imam besar ahli sunnah, salah seorang imam yang menulis buku tentang akidah ahli sunnati wal jamaah yang diriwayatkan dari generasi salaf. Maka beliau menukil beberapa penjelasan para imam. Di antaranya Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Man qala as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin." Barang siapa yang berpendapat salat itu sah diimami oleh pemimpin, dia pemimpin yang adil maupun pemimpin yang zolim. Wal jihad khalifatin. Dan siapa yang memandang berjihad itu harus bersama dengan setiap pemimpin. Walam yara al khuruja ala sultan Dan dia tidak berpendapat untuk memberontak kepada pemerintah dengan kekuatan senjata. Wada'alahum bis salah. Dan dia mendoakan kebaikan untuk mereka, untuk para pemimpin. Fakadah kharaja min qawlil khawarij. Awalihi wa akhirihi. Maka dia telah keluar. Dari pendapat khawarij. Dari awal sampai akhir. Jadi jemaah sekalian. Ini penjelasan dari ulama salaf dahulu. Tentang di antara akidah ahli sunnah yang menyelisihi akidah Khawarij, di antara akidah ahli sunnah yang menyelisihi akidah Khawarij, yang pertama solat berjamaah bersama pemimpin. Apakah dia pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk? Selama dia masih Muslim, maka sah solat di belakangnya. Yang kedua berjihad harus bersama pemimpin. Yang ketiga tidak boleh memberontak kepada pemimpin. Walaupun dia zalim. Yang keempat mendoakan kebaikan untuk mereka. Jadi ini jemaah sekalian bukan persoalan sepele. Ini manhaj ahli sunnati wal jamaah yang terdapat dalam buku-buku akidah. Yang ditulis oleh para ulama sejak dahulu. Al-Imam Ismail As-Sawbuni. Salah seorang imam besar ahli sunnah yang menyusun buku akidah dan beliau bermadhab syafi'i. Dalam kitab beliau, Akidatul Salaf Ashabul Hadith. Al-Imam Abu Uthman Ismail As-Sawbuni dalam kitab beliau, Akidatul Salaf Ashabul Hadith. Maka beliau mengatakan, wa yara ashabul hadith al وَغَيْرَهُمَا wal idain wa كُلِّ min as salawat كَانَ kulli kana aw fajira dan para ulama ahlul hadith ahlu sunnati wal jamaah pengikut generasi salaf memandang keharusan melakukan solat jumat dan solat dua hari raya idul fitri dan idul adha dan salat-salat yang lain di belakang setiap imam yang muslim atau pemerintah yang muslim barangkana au fajira apakah dia berlaku baik atau berlaku zalim ini disebut dalam buku akidah ahli sunnati wal jamaah wa yarawna jihad al kafar ma'hum wa in kanu jawarah fajarah dan Ahlus Sunnah memandang, keharusan berjihad melawan orang-orang kafir harus dengan pemerintah. Meskipun pemerintah itu zolim dan berlaku buruk. bil islah لَهُمْ بِالْإِسْلَحِ salah Dan Ahlus Sunnah juga memandang, keharusan mendoakan para pemimpin agar mereka diberikan kebaikan, taufik, dan kesolehan Wala yarawna al-khuruja alaihim bisayf. Dan tidak boleh memberontak atau melengsirkan mereka dengan kekuatan pedang. Wa in ra'au minhum al-udul anil adli ilal juru wal haif. Meskipun kita melihat mereka telah berpaling dari keadilan kepada kezaliman dan penyimpangan. Jadi jemaah sekalian, beliau menyebutkan di sini termasuk manhaj salaf. Yang pertama, salat berjamaah pimpin karena dulu kaum Khawarij memandang tidak sah kalau salat bersama pemerintah. Maka ahlus sunnah memandang sah walaupun dia zalim. Yang kedua, berjihad harus dengan pemerintah. Insya Allah di kesempatan lain kita bahas lebih detail tentang syarat jihad ini. Kemudian yang ketiga, mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini disebut dalam buku-buku akidah, mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Kemudian yang keempat, tidak boleh memberontak. Walaupun mereka zalim. Baik, ini nukilan. Nukilan yang lain. Imam Al-Barbahari sendiri, dalam kitabnya Syarhus Sunnah, berkata, Idza rajula yad'u 'ala sultan, fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau kamu melihat seseorang mendoakan keburukan untuk pemerintah, maka ketahuilah dia adalah pengikut kesesatan. Kalau kamu melihat seseorang mendoakan keburukan untuk pemerintah Maka ketahuilah dia adalah pengikut kesesatan, pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aitar rajula yadullis sultani bis-salah fa annahu sahibus sunnati insyaallah. Dan apabila kamu lihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah insyaallah. Kemudian beliau menukil Yakulu Fudail bin Iyad berkata Al Fudail bin Iyad rahimahullahu taala "Law kanat li ma ja'altuha illa fi sultan." Andai aku memiliki doa yang pasti dikabulkan, maka tidaklah aku panjatkan doa itu kecuali untuk kebaikan pemerintah. Maka dikatakan kepada beliau, Wahai Abu Ali, coba tolong jelaskan lebih detail tentang ini. Kenapa kalau punya doa yang pasti dikabulkan, engkau akan panjatkan doa itu untuk kebaikan pemerintah? Kenapa harus seperti itu? Maka beliau menjawab, "Idza ja'altuha fi nafsi lam tak Wa idza ja'altuha fi sultan, saluha fasaluha bi salahihil ibad wal bilad." Karena kalau aku berdoa untuk kebaikan diriku saja, hanya aku saja yang mendapatkan manfaatnya. Sedangkan kalau aku berdoa untuk kebaikan penguasa, maka dengan izin Allah dia menjadi baik. Lalu kebaikan itu berdampak baik pula kepada hamba-hamba dan negeri tempat tinggal mereka kebijakan-kebijakan yang akan dia keluarkan menjadi baik untuk kemaslahatan rakyat dan kemaslahatan negara, kemaslahatan bangsa. Jadi jemaah sekalian, ini rahasia. Dijelaskan oleh Imam Fudail bin Iyad, kenapa ulama ahli sunnati wal jamaah sangat menekankan untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintah, bahkan walaupun mereka zalim. Karena kalau mereka menjadi baik maka kebaikan itu berdampak luas bagi masyarakat. Dia akan keluarkan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang baik, yang menguntungkan masyarakat, tidak merugikan masyarakat. Itu tujuannya jemaah sekalian. Jadi jangan terbawa emosi kita lihat pemerintah zalim lalu kita doakan semoga mati saja. Jangan seperti itu jemaah sekalian. Itu bertentangan dengan manhajus salaf. Walaupun di sini ada syubat-syubat, insya Allah ta'ala di lain waktu akan kita bahas lebih detail syubhat-syubhat orang yang mendoakan keburukan kepada pemerintah dengan alasan zolim. Itu bertentangan dengan madhab salaf yang disepakati para ulama. Tapi mereka mencari-cari dalil, begitu pula mencari-cari ketergelinciran ulama, lalu berdalil dengannya. Maka ini penukilan dari buku-buku para ulama salaf terdahulu. Buku-buku yang menukil akidah ulama salaf terdahulu. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah taala mengatakan, "Fa an nadu walahum Maka kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintah. nu'mar an nadu alaihim wa in zalamu wa in jaru. Dan kita tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan kepada pemerintah, walaupun mereka berlaku zolim, walaupun mereka berlaku semena-mena. Perhatikan jemaah sekalian, ini akidah ahli sunnah. Walam nu'mar alaihim wa in zalamu wa in jaru. Dan kita tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan bagi mereka, meskipun mereka zolim, meskipun mereka berlaku semena-mena. Tapi doakan supaya mereka dapat hidayah. Sehingga mereka keluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat tidak merugikan. Li anna wajurahum ala anfusihim. Karena jemaah sekalian, kalau mereka berbuat zolim, berlaku semena-mena, maka dosanya tanggungan mereka. Li anfusihim walil muslimin. Dan apabila mereka menjadi baik, ketika kita mendoakan mereka, lalu Allah memberikan hidayah kepada mereka, maka kebaikan mereka untuk mereka dan akan berdampak bagi kaum muslimin yang mereka pimpin. Baik. Kemudian, nukilan yang lainnya. Dari kitab akidah tahawiyah. Ini kitab akidah yang masyhur bahkan bukan hanya ahlu sunnati wal jamaah, tapi dari golongan ahlul kalam seperti asyariyah juga mensyarah kitab ini. Ini adalah kitab akidah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, menukil dari Imam Abu Hanifah dan dua orang muridnya, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani, rahimahumullahu ta'ala. Maka beliau berkata, wala naral khuruja ala aimmatina wa ulati umurina wa injaru dan kita tidak memandang bolehnya memberontak kepada pemerintah kita para pemimpin kita dan pemerintah kita meskipun mereka berbuat zalim la nadu alaihim dan kita tidak mendoakan keburukan untuk mereka. Walaupun mereka zalim. dan Dan kita tidak melepaskan tangan kita dari ketaatan kepada mereka. azza faridatan. Dan kami memandang menaati para pemerintah, para pemimpin, Bagian dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang wajib untuk ditunaikan. Selama ketaatan itu bukan dalam perintah mereka untuk berbuat maksiat. Jadi kalau kita disuruh berbuat dosa, nggak boleh kita taat. Walaupun pemerintah. Bahkan walaupun orang tua kita sendiri. Makhluk tidak layak ditaati untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian beliau menutup, wal Dan kami mendoakan kebaikan dan keselamatan untuk pemerintah. Jadi perhatikan jemaah sekalian. Di dalam kitab Akidah At-Tahawiyah juga ditegaskan oleh penulis. Akidah Ahli Sunnati Wal Jamaah adalah mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Bahkan walaupun mereka zolim. Kita tidak mendoakan keburukan untuk mereka. Baik, jemaah sekalian. Ada penjelasan yang sangat bagus ditulis oleh asy Al-Allamah Profesor Doktor Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau At-Ta'liqat Al-Mukhtasharah Ala Matanil Aqidah At-Tahawiyah. Jadi beliau punya syarah ringkas terhadap akidah tahawiyah yang beliau berjudul At-Ta'liqat Al-Mukhtasharah Ala Matanil Aqidah At-Tahawiyah. Maka beliau menjelaskan ketika menerangkan ucapan Imam At-Tahawi wala nad'u alaihim dan kami tidaklah mendoakan keburukan untuk pemerintah kita. Ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Maka kata Syekh Al-Alama Profesor Dr. Saleh al Fauzan, Hafidhahullah Ta'ala dalam syarah beliau. La juzud du'a alaihim tidak dibolehkan untuk mendoakan keburukan bagi pemerintah. Lianna hadha khurujun ma'nawi. Karena mendoakan keburukan untuk pemerintah adalah termasuk kategori pemberontakan. Pemberontakan yang samar. Pemberontakan yang tanpa mengangkat senjata. Misal khuruj alaihim bisilah yang serupa dengan pemberontakan dengan menggunakan pedang. Jadi jamaah sekalian, di sini Syekh menerangkan kepada kita, pemberontakan itu ada dua macam. Pemberontakan yang terlihat jelas nyata, dan pemberontakan yang abstrak. Yang terlihat jelas, orang mengangkat pedang, turun ke jalan, dengan tuntutan melengsarkan pemerintah. Kita sudah jelaskan. Sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya memberontak kepada pemerintah walaupun zalim. Di antaranya dinukil oleh Imam Nawawi. Dalam syarah muslim di Juz ke-12 beliau mengatakan. Ajma'ah ahlu sunnah layan azilul sultan bil fiski. Kata Imam Nawawi. Ahlu sunnah sampai pada kata sepakat. Ulama ahlu sunnah tiwal jama'ah semuanya sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak boleh melengsarkan pemimpin karena kefasikan atau dosa-dosa besar yang dia lakukan. Jadi, itu sepakat ulama. Maka, jemaah sekalian, ini pemberontakan yang pertama yang nampak jelas, yang nyata, yang kedua ada pemberontakan maknawi yang memiliki arti pemberontakan atau sama dengan pemberontakan, tapi kelihatannya abstrak samar. Maka, kata beliau, termasuk pemberontakan secara maknawi adalah mendoakan keburukan untuk pemerintah. Mendoakan keburukan untuk pemerintah. Wa kaunuhu da'a alaihim Kenapa jemaah sekalian itu disebut pemberontakan? Karena ketika seorang mendoakan keburukan untuk pemerintah, berarti dia memandang pemerintahan mereka sudah tidak sah sudah harusnya dilengserkan lahum bil huda maka yang wajib itu adalah mendoakan kebaikan untuk mereka agar mendapatkan hidayah dan dianugerahkan kesolehan. La du'a alaihim bukan mendoakan keburukan untuk mereka. Fahad aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah perhatikan apa kata syekh ini adalah termasuk salah satu prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Jadi ini bukan masalah furu, bukan masalah yang kita boleh beda pendapat. Ini adalah masalah prinsip, masalah usul yang kita harus sepakat. Mendoakan kebaikan untuk pemerintah selama dia masih muslim walaupun dia zalim. Kata Syekh, ini termasuk prinsip atau usul ahli sunnati wal jamaah, bukan persoalan furu' yang kita boleh berbeda pendapat padanya. Kemudian beliau mengingatkan, فَإِذَا رَأَيْتَ أَهَدًا يَدْعُوا عَلَىٰ وُلَاتِ الْأُمُورِ فَأْلَمْ أَنَّهُ ضَالٌ فِي Maka apabila engkau melihat seseorang, mendoakan keburukan untuk pemerintah, ketahuilah, dia adalah orang sesat dalam akidahnya. Dia adalah orang sesat, di dalam akidahnya. Walaisa ala manhaj salaf dan dia tidak berada di atas manhaj salaf. Karena jemaah sekalian, ketika dia mendoakan keburukan untuk pemerintah, maka akan terjadi berbagai macam kerusakan-kerusakan. Jadi kalau didoakan buruk, pemerintah semakin buruk maka semakin buruk pula kebijakan yang dia keluarkan. Semakin merugikan masyarakat. Ini yang seharusnya kita pikirkan. Kalau kita doakan keburukan, tambah buruk dia, maka kebijakan-kebijakannya pun tambah buruk sehingga semakin merugikan masyarakat. Ya sekalian sekali lagi, jangan terpedaya dengan syubhat-syubhat orang yang mengatakan kalau kita doakan kebaikan kepada pemerintah zolim, berarti kita menjadi kaki tangan pemerintah zolim. Tidak. Ini untuk kebaikan masyarakat, sebagaimana kita tetap tunduk patuh kepada pemerintah. Walaupun zolim, bukan berarti kita dukung kezolimannya, tidak, tapi untuk menghindarkan masyarakat dari kemudaratan yang lebih besar. Dari kemudaratan yang lebih besar, maka seorang muslim itu harus cerdas memandang ke depan setiap perbuatannya, apakah berdampak baik atau mudaratnya, malah lebih besar. Kemudian berkata Imam al baihaqi Imam besar bermadhab syafi'i. Sebagaimana dalam kitab beliau syu'abul iman. Qala Abu Uthman rahimahullah. Berkata Abu Uthman, semoga Allah merahmati beliau. Fansah li sultan. Berlaku tuluslah engkau bagi pemerintah. Serta memberi nasihat kepada Mereka. Dan perbanyaklah doa kebaikan dan hidayah untuk mereka, untuk para pemimpin. Bil wal amal wal hukmi. Hidayah dalam ucapan, hidayah dalam amalan, dan hidayah dalam hukum. Doakan. Supaya mereka berhukum dengan syariat. Agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan jemaah sekalian, kalau Allah berkehendak, kan mudah sekali bagi Allah memberikan hidayah kepada seseorang. Bisa jadi pemerintah mendapatkan hidayah dengan sebab doa kita. Maka bayangkan betapa besarnya pahala kita ketika itu. Kalau pemerintah dapat hidayah karena doa kita, lalu dia keluarkan hukum-hukum aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan syariat, maka pahala pun akan mengalir kepada kita. Iya. Fa innahum idza saluhu ibad kata beliau karena kalau pemerintah menjadi baik maka itu akan berdampak baik pula kepada masyarakat wa iyyaka an tad'u alaihim dan hendaklah engkau tidak mendoakan laknat untuk mereka perhatikan jemaah sekalian ini nasihat para ulama salaf dahulu janganlah engkau mendoakan laknat untuk mereka sehingga mereka bertambah keburukan. Mereka bertambah buruk. bala muslimin. Kalau mereka bertambah buruk, maka keburukan pun semakin besar menimpa kaum muslimin. Ini jemaah sekalian yang harus kita pikirkan. Jadi kalau kita doakan keburukan untuk pemerintah, bertambah keburukan mereka. Allah kabulkan doa kita misalkan. Maka itu berdampak buruk bagi kaum muslimin dan dosa pun naudzubillah mengalir kepada kita. Jadi jemaah sekalian, ini yang harus kita pikirkan. Hati-hati. Kalau kita doakan keburukan untuk pemerintah, mereka bertambah buruk, keburukan itu pun akan berdampak kepada kaum muslimin dan dosa pun mengalir kepada kita karena kita punya andil di dalamnya. Walakin du'ulahum akan tetapi hendaklah kamu doakan agar mereka taubat. Kalau kamu lihat mereka zolim, mereka buruk, doakan kepada Allah supaya mereka taubat. Fayatruku syarra. Lalu mereka meninggalkan keburukan mereka itu. Fayartafi'ul bala anil mu'minin. Sehingga hilanglah bala musibah yang menimpa kaum mukminin menimpa masyarakat. Iya. Jemaah sekalian, sesungguhnya masih sangat banyak lagi kalau saya bacakan semuanya masih sangat banyak lagi riwayat-riwayat yang terdapat dalam buku-buku akidah salaf akidah ahli sunnati wal jamaah yang menetapkan menegaskan ini termasuk akidah ahli sunnati wal jamaah mendoakan kebaikan untuk pemerintah dan dilarang mendoakan keburukan dan jemaah sekalian di sini banyak syubhat-syubhat Insyaallah taala di hari Senin pada kajian Masjid As-Sunnah akan kita bahas lebih detail tentang syubhat-syubhat mereka yang menganjurkan masyarakat untuk mendoakan keburukan bagi pemerintah. Padahal dalil-dalil jelas, manhaj salaf jelas hendaklah mendoakan kebaikan. Kalau dia baik, doakan supaya tambah baik. Kalau dia buruk, doakan supaya dapat hidayah. Inilah manhajus salaf. Baik.